lagi dengan kami di bursanya Ayam Hias Magelang. Jadi di sini saya akan memperkenalkan salah satu jenis burung merak yang bisa kita kembangbiakkan di lahan peternakan kita. Salah satunya adalah burung merak biru. Berbeda dengan burung merak hijau yang menangkarkannya itu harus disetujui oleh BKSDA karena hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi oleh negara. Jadi bagi teman-teman jika ingin menangkarkan dan membudidayakan burung merak biru, silahkan bisa kunjungi atau hubungi nomor WhatsApp saya di 085-876-846-423 atau teman-teman bisa kunjungi Instagram saya di Adit Kalkun Magelang untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan budidaya ayam hias di Indonesia. Terima kasih dan salam lestari. Sampai jumpa.